Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPB Sebaut Bogor mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara Saudari melaksanakan ibadah secara daring. Jika Bapak Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Penatua Diaken Sektor setempat atau dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat pada setiap hari dan jam kerja yang tertera pada Warta Jemaat Daring. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini yang kita lakukan rekamannya pada tanggal 27 Juni, akan dilakukan juga ibadah peralihan anak layan, pelayanan anak, ke Persekutuan Teruna GPB Sebaut Bogor. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Liat Sihotang. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, bagai pelangi.
supaya isi dunia mendengarkannya. Umat Tuhan terkasih, mari bersama kita mulai ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-4, firman Tuhan sebagai nas pembimbing menyatakan demikian. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Sang Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Kami lebih sering tidak setia dan memilih menjauh dari Tuhan ketika kami ada dalam masalah. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu, serta baruilah hidup kami lewat tuntunan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman serta kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berita anugerah pengampunan dosa disampaikan kepada setiap kita anak Tuhan yang mau mengaku dan bertobat dengan sungguh.
Berita tersebut tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Firman Tuhan menyatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Setelah kita diampuni Tuhan, kita diubahkan menjadi manusia baru. Mari bersama kita berdiri untuk mendengarkan dan mengikuti perintah hidup baru yang tertulis di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-35. Firman Tuhan menyatakan demikian. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikian perintah hidup baru untuk kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Silakan duduk kembali. Bersama kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi, Engkau mempersatukan kami ketika saat ini kami ada di tempat kami masing-masing mengikuti ibadah ini. Kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, ajari kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami pengertian, terlebih kerinduan ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Bersabdalah, layakkanlah kami, terlebih hamba-Mu ini. Dalam Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita berdiri, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kebenarannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada mengikuti ibadah di hari Minggu ini, kembali kita mau bersyukur kepada Tuhan ketika kita masih diberikan kesempatan bersekutu. Sekalipun kita tidak dipersatukan di satu tempat, namun di dalam kasih Kristus kita disatukan dari tempat di mana kita berada. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca hari ini merupakan salah satu cerita yang sangat penting, kisah yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Ketika mereka selesai dipimpin oleh Musa, kemudian sampai digantikan oleh Yosua, bagian inilah yang mengisahkan dari periode Musa, Yosua, lalu kemudian setelah itu, apa yang terjadi? Bacaan kita sangat jelas dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini merupakan ringkasan hal tersebut.
masuk di ayat yang ke-10, mereka mulai menjadi lain. Dalam artian, kisah ini kembali menceritakan tentang bangsa itu, namun dengan versi yang lain. Karena di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Angkatan yang sama sekali bertolak belakang dengan apa yang di atasnya sudah disebut. Kalau di atas tadi bahwa di ayat yang ke-7 mereka beribadah kepada Tuhan sepanjang masa. Namun di ayat yang ke-10 mereka adalah orang-orang, mereka adalah angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi kita bisa bayangkan ibu bapak saudara, di sini seperti ada missing link, ada kaitan yang terputus dari cerita tentang kebaikan Allah. Dan disitulah dihasilkan suatu angkatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Allah, tetapi kepada Baal. Mereka kemudian meninggalkan Tuhan, Allah mereka yang telah menuntun nenek moyang mereka. Kemudian di ayat yang ke-13 ada reaksi dari Allah sendiri. Ada reaksi bahwa Tuhan melihat kepada siapa mereka beribadah, kepada Baal dan kepada para Astoret. Di 14 dikatakan, maka bangkitlah murka Allah, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan juga menjual mereka ke orang-orang sekeliling mereka. Artinya Tuhan memberikan mereka pengajaran bahwa ketika engkau lupa bahkan tidak taat kepadaku, akan ada sesuatu terjadi. Ada usaha yang bangsa itu lakukan. Ayat yang ke-15 dikatakan, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka. Yang lebih benar berarti perkenanan Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka. Tuhan tidak lagi berkenan kepada mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan akan gagal. Oleh karena itu, ibu bapak saudara, di ayat yang ke-16, Tuhan memandang perlu lagi ada satu sistem yang mengatur mereka, yaitulah yang disebut dengan hakim-hakim. Hakim-hakim di sini merupakan bagian yang dibuat oleh Allah sendiri supaya bangsa itu tetap dalam keadaan terpimpin. Sebelumnya oleh Musa, Yosua, lalu kemudian mereka hilang arah, nah mereka kemudian akan dipimpin oleh hakim-hakim. Kalau kita selanjutnya lagi, ketika masuk ke zamannya Samuel, disitulah Tuhan juga melihat bahwa baik juga mereka dipimpin oleh raja. Dan selanjutnya muncullah Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo dan selanjutnya. Ibu bapa, saudara yang kasih Tuhan, maksud hakim-hakim di sini bukan seperti yang kita bayangkan di dunia nyata kita. Ada sistem peradilan, lalu kemudian ada hakimnya. Hakim-hakim di sini maksudnya adalah mereka atau seseorang yang Tuhan pilih untuk menjadi pimpinan mereka, memimpin mereka secara
militer, secara kekuatan sosial mereka, dan mereka betul-betul berada di dalam pengaturan Tuhan. Ibu bapak saudara, disinilah kita mau diajak belajar dari pengalaman orang-orang Israel ketika mereka hidup bersama dengan Tuhan. Apa yang mau kita lihat di sini? Yang pertama, tolong camkan baik-baik. Jangan pernah lupa, Allah kita adalah Allah yang serius. Allah yang tidak main-main. Allah yang merupakan pribadi yang sangat betul-betul serius di dalam melakukan karyanya. Ketika ia memberkati, ia betul-betul memberkati. Ketika ia kemudian mau mengajar atau bahkan menghajar, ia betul-betul menghajar dan juga menghajar. Allah kita bukan Allah yang ingin atau suka dipermainkan. Bahkan di zaman Musa saja Tuhan berulang-ulang kali mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang memimpin kamu keluar dari Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dan oleh sebab itu di dalam hukum Taurat ada penegasan bahwa Tuhan tidak mau diduakan oleh hal apapun. Ibu bapak saudara, itu pun berlaku untuk kita. Berlaku untuk saya, berlaku buat kita sekalian. Bagaimana kita memandang Tuhan kita? Bagaimana kita memandang Allah kita? Bagaimana kita memandang Sang Kristus yang sudah berkorban untuk kehidupan kita? Adakah betul-betul ia kita letakkan sebagai yang paling utama di dalam hidup kita? Masa pandemi ini kemudian membuat kita tidak bisa datang ke gereja untuk memutus penularan dari virus corona ini. Tapi mari sama-sama kita melihat dari sisi lain. Bisa saja kemudian justru di masa pandemi ini Tuhan mau mengajar kita tentang bagaimana kita memandang Dia dalam kehidupan kita. Bisa saja saat kita dulu masih ke gereja, kita justru fokus kepada yang lain. Saat kita ada di ruangan, di rumah Tuhan yang kudus ini, kita justru sibuk dengan urusan dunia. Saat kita ada di persekutuan, saat kita ada dalam pelayanan, saat kita dalam kesaksian, kita tidak menanggalkan ego kita. Kita tetap melihat bahwa harus saya yang paling utama, harus saya yang diikuti, dan lain sebagainya. Kita melupakan siapa yang punya pelayanan, siapa yang punya persekutuan, siapa yang punya kesaksian, terlebih di gereja kita ini. Bisa saja Tuhan sedang mengajar kita, ibu bapak saudara, tentang makna hidup sebagai anak Tuhan. Tuhan tetap yang menjadi Tuhan, dan kitalah yang tetap menjadi hambanya Sang Tuhan yang agung itu. Jangan kita balik posisinya. Jangan kita balik. Sehingga ketika kita kecewa, kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita tidak suka, kita meninggalkan Tuhan. Pelan-pelan kita mundur, pelan-pelan kita menghilang. Dan lucunya marahnya sama Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Padahal pelayanan ini bukan punya kita. Pelayanan ini, persekutuan ini, kesaksian ini punya Tuhan. Ingat, Allah kita adalah Allah yang serius. Yang kedua, ibu bapak, saudara yang kita mau pahami, bicara tentang masa transisi tadi, masa dari kepemimpinan Musa, Yosua, lalu kemudian sempat mereka mengalami missing link, lalu masuk ke masa-masa pemimpinan hakim-hakim, dan selanjutnya kepada raja-raja. Ada sesuatu yang mau diajar kepada kita, yang mau mengatakan bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang
ada masanya. Artinya, yang mau dikatakan kepada kita ibu bapak saudara, bahwa syukurilah peranan kita di saat kita dipakai oleh Tuhan. Syukurilah peranan kita saat kita dipakai untuk menjadi rekan kerja Allah. Entah di rumah, entah di sekolah, di kantor, di gereja, di lingkungan masyarakat. Syukurilah ibu bapak saudara. Kita punya peran masing-masing. Dan optimalkanlah, maksimalkanlah peran kita. Supaya ketika ada memori, ada sejarah yang kita torehkan, di situ terlihat ternyata ada kebaikan Tuhan yang kita mau wujudkan di tengah saat kita berkiprah. Saat ini juga bukan suatu kebetulan kita mensyukuri banyak hal. Kita mensyukuri ketika Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Yapendik pada tanggal 1 Juli lalu mensyukuri HUT yang ke-39. Kita juga mensyukuri ada Yayasan Kesehatan GPIB yang tanggal 4 Juli lalu juga mensyukuri HUT yang ke-18 tahun pelayanan. Dan hari ini kita juga mensyukuri tanggal 5 Juli HUT ke-26 dari Yayasan Diakonia GPIB. Ada tahun berganti, ada masa berganti. Itu mau bicara tentang penyertaan Tuhan. Dan setiap tahun, setiap masa, di situ ada orang-orang yang Tuhan pakai dalam pelayanan. Dan bagi kita yang saat ini berkiprah dalam pelayanan tersebut, nyatakanlah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bukan kita yang beserta dengan Tuhan, jangan dibalik. Terlebih di gereja kita, Sebot Bogor sendiri, kita juga melaksanakan peralihan dari anak-anak layan kita, dari pelayanan kategorial pelayanan anak atau pelkat PA menjadi pelayanan kategorial persekutuan teruna pelkat PT. Mereka istilahnya kalau di sekolah naik kelas. Kalau di kita berarti mereka beralih dari masa pembinaan ketika mereka seperti di dalam PA masuk ke masa pembinaan sebagai teruna, sebagai remaja-remaja GPIB. Mari, sebagai pelayan PA dan PT, syukurilah masa peralihan ini. Sebagai anak-anak, syukurilah peralihan ini. Berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan pekerjaannya di tengah masa-masa saat kita masih boleh ada. Jangan kemudian ketika masa peralihan justru kita menjadi orang-orang yang kendor dalam pelayanan, yang hilang dalam pelayanan. Jangan kita seperti apa yang telah disampaikan tadi dalam pembacaan kita, justru kita meninggalkan Tuhan di masa transisi tersebut. Tetaplah setia kepada Tuhan. Yang terakhir yang kita mau renungkan ibu bapak saudara adalah, mari kita fokus kepada masa di mana ketika setelah Yosua meninggal atau mati, lalu dikatakan ada satu angkatan yang betul-betul tidak kenal Tuhan, betul-betul tidak tahu apa yang Tuhan telah buat di masa lalu kepada mereka. Ini merupakan indikator, ini merupakan tanda bahwa di zaman itu juga mengalami masalah tentang regenerasi, bicara tentang keteladanan, bicara tentang contoh hidup yang gagal. Sehingga ada generasi yang keluar, yang muncul, yaitu generasi
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika generasi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, apapun yang dilakukan selesai. Justru Tuhan sendiri yang menghambatnya. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka bertobat. Sebagai orang tua, mari berikan teladan yang terbaik kepada anak-anak kita. Sebagai kakak, bahkan sebagai anak-anak, enggak salah juga kita beri teladan kepada orang tua. Karena bisa saja justru orang yang lebih muda, yang lebih dewasa pikirannya dibanding orang yang telah senior. Bisa jadi ibu bapak. Karena dewasa itu pilihan, bukan bawaan dari lahir. Mari jadilah teladan yang benar dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan persekutuan dimanapun kita ada. Jadilah teladan dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, dengan prestasi kita, dengan segala apa yang kita buat untuk Tuhan tentunya. Sehingga lewat teladan itu ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Selamat untuk Yadia, Yapendik, dan juga untuk Yankes GPIB. Selamat untuk anak-anak yang beralih dari PA ke PT. Selamat untuk kita sekalian. Tuhan mau pakai kita berkiprah di masa saat ini. Dan ketika nanti ada masanya, Tuhan pun akan pakai generasi-generasi penerus untuk menjadi rekan kerja Tuhan. Persiapkanlah mereka dengan kehidupan kita yang sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sehat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu serta kalungkan itu pada lehermu. Dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui dia dalam lakumu, maka jalanmu akan di
yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Umat terkasih dalam Kristus, mari bersama kita berdiri, kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari bersama kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada hari ini, di harimu yang kudus, kami sama-sama boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kami bahwa di mana kami ada, dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami semangat, berikan kami komitmen, kesetiaan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Karena di setiap masa pasti ada orangnya, dan setiap orang pasti ada masanya. Itu pun berlaku dalam kehidupan kami. Dan Bapa, ajar kami menjadi teladan, supaya kami boleh menghasilkan, bahkan meneruskan pengajaran-pengajaran Tuhan, sehingga generasi penerus pun boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Dalam kebersamaan ini, kami bersehati berdoa untuk mereka yang sakit. Berkatilah Tuhan mereka yang saat ini dirawat di dalam sakit yang mereka derita. Semua warga jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 31, baik yang muda maupun yang lansia, tolong mereka Tuhan, pulihkan, sembuhkan mereka sesuai dengan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa buat mereka yang berduka, Tuhan mau hiburkan mereka, kuatkan mereka Tuhan, ajar mereka mengerti maksud Tuhan di balik apa yang mereka alami. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah di tempat kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan di dalam kasih-Mu, supaya kami boleh sama-sama memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, terlebih di masa pandemi ini, supaya kami juga boleh hidup sebagaimana yang diarahkan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebaikan, baik untuk kami sendiri maupun orang lain, supaya penyebaran virus corona boleh dihentikan, dan hal kecil itu di awal dari diri kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan buat penghidupan kami, segala kebutuhan hidup kami yang sangat terdampak karena pandemi ini. Berbagai hal Tuhan yang menjadi pergumulan kami, kiranya Tuhan juga tolong. Apa yang kami butuhkan, kami percaya Engkau cukupkan Bapa, sebagaimana kemurahan-Mu. Kami juga berdoa buat anak cucu kami, berkati mereka Bapa dalam masa tumbuh kembang, bahkan masa depan mereka, sehingga mereka juga boleh berkarya, berkiprah di masa mendatang, di dalam takut akan Tuhan.
Bapa Sorgawi, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, GPIB yang tersebar di berbagai tempat. Kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode yang juga mereka bergumul Tuhan, khususnya untuk pelayanan di masa-masa pandemi ini. Kita juga Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, Sebaut Bogor. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu, berkatilah semua pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati para presbiter, para pendeta Tuhan Kau berkati, Bapak Pendeta Omik, begitu juga Ibu Pendeta Francisca yang dalam masa pemulihan saat ini, begitu juga hamba dan juga berkati semua pendeta emeritus dan juga domisili yang boleh ada dalam pelayanan di jemaat-Mu di sini Tuhan. Bersama dengan vikaris, Engkau juga berkati. Bersama dengan semua diaken dan penatua, bersama dengan semua unit misioner yang ada, Tuhan berkati para pengurus dan pelayan pelkat dan juga komisi, bahkan panitia dan tim kerja. Kami juga menyerahkan untuk proses yang kami lakukan pada saat ini, yaitu peralihan anak-anak kami dari pelayanan anak masuk ke dalam pembinaan persekutuan teruna. Berkati anak-anak itu Tuhan, supaya mereka boleh semakin setia kepada Tuhan lewat pembinaan yang dilakukan. Berkati para pelayan PA, para pelayan PT, mereka juga Tuhan terus boleh mengikuti apa yang Tuhan mau, sebagaimana juga yang ditetapkan di gereja, di tempat kami melayani. Ya Bapa, kiranya peralihan ini juga menjadi berkat dan syukur tersendiri bagi kami. Kami berdoa Bapa untuk tim Satgas COVID-19 Sebaut yang bekerja saat ini, bergumul untuk mengupayakan pengurangan potensi penularan virus corona dan juga penanggulangan dampak dari pandemi yang terjadi. Berkati tim Satgas ini Bapa, sehingga dengan takut Tuhan, dalam kerendahan hati, dalam sukacita, boleh melayani Tuhan dan boleh memberikan yang terbaik di dalamnya. Kami juga mau mensyukuri untuk pertambahan usia pelayanan yang Tuhan berikan untuk Yayasan Pendidikan Kristen GPIB, Yapendik GPIB. 1 Juli yang lalu Tuhan, Engkau berikan pertambahan usia pelayanan yang ke-39. Begitu juga untuk Yayasan Kesehatan GPIB, tanggal 4 Juli kemarin, Engkau juga berikan pertambahan usia pelayanan yang ke-18. Dan pada hari ini, Yayasan Diakonia GPIB, Tuhan berikan pertambahan usia pelayanan yang ke-26. Bapa, mari Engkau berkarya di tengah kehidupan, tengah pelayanan masing-masing dari mereka yang Tuhan pakai di yayasan-yayasan yang ada, sehingga mereka juga boleh memberikan karya terbaik bagi Tuhan, bagi GPIB, bagi semua umat, bahkan untuk masyarakat sekitar. Bapa, kami berdoa untuk semua pergumulan dalam pelayanan, terlebih di masa pandemi ini, Tuhan juga yang tolong kami. Kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Bapak Presiden Republik Indonesia bersama dengan seluruh jajarannya dari tingkat pusat hingga daerah yang bergumul dengan semua tenaga kesehatan terkhusus berbicara tentang penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, berikan mereka pengertian
dan terlebih takut akan Tuhan dalam melakukan pelayanan. Bersama juga dengan mereka yang terinfeksi, Tuhan juga tolong mereka dalam proses pemulihan mereka. Kami menyerahkan sepekan ke depan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami dalam langkah-langkah kami. Bapa berkati mereka yang mengasihi kami. Berkati juga Tuhan mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab Imamat 27 ayat 30 yang menyatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan terkasih, saat ini kita akan menyaksikan proses peralihan anak-anak kita
dari kelas pelayanan anak menuju kelas persekutuan teruna. Proses ini merupakan proses pembinaan yang tak terputus berkesinambungan, pembinaan yang ada di dalam tubuh GPIB supaya mereka semakin dibentuk menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Rekaman prosesi peralihan dari kelas PA ke PT ini telah diambil, dilakukan sebelum rekaman video ibadah ini diambil. Dan sebentar akan disampaikan penyampaian tentang kegiatan tersebut oleh pengurus dari Pelkat PA dan Pelkat PT. Dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja pada hari ini, Minggu 5 Juli tahun 2020, saya Tirza Stefani Nunumete, sebagai perwakilan dari pengurus Pelkat Pelayanan Anak pada hari ini. Selamat hari Minggu bagi jemaat GPIB Sebaut Bogor, khususnya jemaat anak yang tergabung di dalam Pelkat PA GPIB Sebaut Bogor. Kami para pelayan Pelkat PA GPIB Sebaut Bogor sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena diberikan kesempatan untuk menjadi tangan kanannya dalam melayani adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak, baik secara langsung ataupun secara daring. Hari ini kami menghantarkan adik-adik untuk melanjutkan pembinaan iman mereka ke jenjang selanjutnya, yaitu Pelkat Persekutuan Teruna. Berikut nama-nama anak Pelkat PA yang sudah menjadi bagian dari keluarga Pelkat PT. 1. Gloria Christine Melanie Nelwan dari sektor pelayanan 3. 2. Sebastian Gilbert Waleleng dari sektor pelayanan 7. 3. Daniel Simamora dari sektor pelayanan 8 dan 9. 4. Dendi Ada dari sektor pelayanan 8 dan 9. 5. Hana Magnaleda dari sektor pelayanan 8 dan 9. 6. Hana Paulina dari sektor pelayanan 8 dan 9. 7. Keisha Nadia Kuswanto dari sektor pelayanan 8 dan 9. 8. Leonel Nisya Masalombe dari sektor pelayanan 8 dan 9. 9. Sharon Kathleen Lasut dari sektor pelayanan 10. 10. Jonathan Kenneth Niki Yulu dari sektor pelayanan 13. 11. Liora Siverene Karundeng dari sektor pelayanan 13. 12. Grenesia Stefani Sinaga dari sektor pelayanan 15 dan 16. 13. Wilona Agustin Wawor dari sektor pelayanan 15 dan 16. 14. Abraham Hendrik Ratulangi Tampinongkol dari sektor pelayanan 18. 15. Kendrick Armando Christian Tamaela dari sektor pelayanan 18. 16. Elkan Tadeus Immanuel Paul dari sektor pelayanan 20. 17. Christian Immanuel Valentino Enstenterik dari sektor pelayanan 23. 18. Nathan Yoel Dirgawisa Tuawidan dari sektor 26. 19. Nathan Amadeo Wangkai dari sektor pelayanan 26. 20. Yoel Dwi Putra dari sektor pelayanan 29. Demikian nama adik-adik Pelkat PA yang sudah menjadi bagian dari keluarga Pelkat PT. Pesan kami sebagai pelayan, agar adik-adik tetap rajin beribadah dan bersekutu di Pelkat PT, secara langsung ataupun secara daring. Dan ingat, tetap sehat, semangat, dan sukacita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat melanjutkan pelayanan dari pelayanan anak ke Persekutuan Taruna GPIB. Terima kasih, Mama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan pelayanan dari pelayanan anak ke Persekutuan Taruna GPIB. Terima kasih, Ma. Tuhan berkati, Nata. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom adik-adik semua. Kita patut bersyukur karena kasih dan penyertaannya, kita boleh ada di sini dan bersama-sama sudah menyelesaikan proses peralihan adik-adik dari pelayanan anak ke Persekutuan Taruna. Mewakili pengurus dan pelayan Pelkat Persekutuan Taruna, kami menyambut dengan sukacita adik-adik terkasih dari Pelkat Pelayanan Anak yang sudah berpindah ke Pelkat Persekutuan Taruna. Mungkin ada beberapa nama adik-adik yang sudah naik ke kelas 1 SMP, akan tetapi namanya tidak termasuk dalam daftar yang sudah disebutkan tadi. Jangan khawatir, kalian pun sudah otomatis menjadi bagian dari keluarga Persekutuan Taruna. Untuk saat ini melihat kondisi yang terjadi, memang belum memungkinkan untuk adik-adik dapat bersekutu secara langsung di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Akan tetapi, adik-adik dapat mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna melalui daring setiap minggunya di kanal YouTube GPIB Zebaot Bogor. PT Zebaot juga memiliki sosial media di Facebook ataupun Instagram yang digunakan untuk media informasi. Untuk info-info link ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna dapat dilihat dari Facebook maupun Instagram yang adik-adik dapat follow. Sekali lagi, dengan penuh sukacita kami menyambut adik-adik. Kiranya adik-adik dapat lebih bertumbuh lagi dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus, di Persekutuan Taruna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Here with me, I'm so glad that
Jemaat terkasih, mohon perhatian sejenak. Marilah kita simak bersama Warta Baca Minggu 5 Juli 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan selamat kepada adik layan Pelkat Pelayanan Anak yang hari ini sudah dialihkan ke Persekutuan Teruna untuk mendapatkan pembinaan iman yang sesuai dengan kategori usia adik layan masuk dalam Persekutuan Teruna. Tuhan menyertai adik-adik sekalian untuk bertumbuh di dalam Persekutuan Teruna. Yang kedua, Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli 2020 secara bersama-sama dan secara daring. Mohon kesiapan hati jemaat. Ketiga, Peneguhan Pemberkatan Perkawinan. Akan dilaksanakan Peneguhan Pemberkatan Perkawinan bagi Frederikus, Jemaat Gereja Paroki Keluarga Kudus Cibinong, putra dari Bapak Lianto dan Ibu Evi Stefanus, dengan Vanessa Belinda, Jemaat Sektor Pelayanan 2, putri dari almarhum Bapak Robert Matias Laturiu dan Ibu Endang Pramugari R. Suhartono. Pada hari Sabtu 11 Juli 2020, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Sebaot Bogor, pelayan firman Pendeta Omi Kaharudin. Pengembalaan akhir akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Juli 2020, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di GPIB Sebaot Bogor. Mohon kehadiran orang tua, saksi, dan majelis sektor terkait. Keempat, Berita Komisi Krisis Center. Majelis Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atau donatur yang telah memberikan sumbangan untuk disalurkan bagi jemaat yang membutuhkan. Berkat Tuhan senantiasa melimpah atas Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Kami sampaikan pula bahwa sejak bulan April 2020, tim Krisis Center sudah menyalurkan paket bantuan kepada warga jemaat yang membutuhkan sebanyak 6 kali. Dan kegiatan tahap ketujuh berupa pembagian sembako bagi anggota diakonia dan warga jemaat yang terdampak pandemi COVID-19 akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020. 5. Berita sakit. Beberapa warga jemaat yang sedang sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mohon dukungan doa untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Nama-nama warga jemaat yang sedang sakit dapat dilihat di Warta Jemaat Online halaman 4. Enam, berita keuangan. Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian setorkan ke kantor Majelis Jemaat secara langsung lewat majelis setempat atau ditransfer via bank. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan. Demikian Warta Baca minggu ini, Warta Jemaat Lengkap dapat diunduh melalui website di www.gpibsebaotbogor.com. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Selamat berkarya di minggu yang baru, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan kehidupan kita
Kiranya firman Tuhan yang bersama telah kita renungkan boleh menjadi bagian yang menghidupi kehidupan kita. Tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, terlebih tetap berpengharapan kepada Tuhan. Biarkanlah anak-anak datang pada Yesus, dan janganlah ada orang menghalanginya, karena mereka yang punya kerajaan yang diberikan Bapa kepada anak-anaknya. Hai orang tua, segera serahkan anakmu supaya Allah membasuh menyucikannya, sehingga dia bersatu dengan Yesus dalam kematian dan dalam kebangkitannya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.